Anda masih bersama kami dalam Make News Magelang News Magazine. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Satgas TMMD Reguler 109 yang bertugas di Desa Jatiwarno Karanganyar ternyata memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam karena berasal atau pernah bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal tersebut pengalaman yang diajarkan kepada siswa sekolah dasar untuk mengenal aneka bahasa daerah yang ada di Indonesia. Satgas TMMD yang bertugas untuk program TMMD reguler ke-109 di Desa Jatiwarno Karanganyar mengajarkan kepada siswa tentang ragam bahasa dan budaya di Indonesia. Hal itu disebabkan para anggota TNI memang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia atau setidaknya pernah ditugaskan di daerah-daerah tertentu. Papua. Siapa yang mau Papua? Sudah pernah pegang salju? Nanti datang ke sana, di Bunda Jaya sana. Pengalaman mereka saat bertugas dan memahami bahasa dan budaya lokal daerah, yaitulah yang dikenalkan kepada para siswa, misalnya dari Bali, Ambon hingga Papua. Selain untuk mengenalkan keberagaman bahasa dan budaya Indonesia kepada anak-anak, kegiatan pengisi kegiatan non-fisik TMMD reguler tersebut bertujuan untuk menciptakan karakter cinta tanah air sejak dini. Kita di sini memperkenalkan kepada adik-adik kita bagaimana tentara-tentara mempunyai prajurit-prajurit yang tidak hanya satu daerah, seperti contohnya Bali, Ambon, Papua. Kita memperkenalkan kepada adik kita, suatu saat siapa tahu mereka bisa bermain ke daerah-daerah kita, bisa mengenali daerah-daerah masing-masing, seperti di Bali ada pariwisata segala macam, dan di Ambon juga ada wisata-wisata yang menarik. Dan bisa jadi Ambon. Tim liputan melaporkan. Ambon. Kalau betapa enggak.